Halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini, sesuai judul yang ada di bawah, aku mau haul gamis dan juga dress. Yang pastinya untuk semua produknya ini aku belinya di Shopee. Nanti semua link produk-produknya udah aku cantumin di deskripsi box di bawah. Jadi kalian tinggal klik aja link biru-birunya. Dan kalian tenang aja, karena untuk gamis-gamisnya ini harganya itu affordable banget. Mulai dari harga 50 ribuan ke bawah, pastinya dengan kualitas yang bagus juga. Jadi nggak cuman murah aja, tapi kualitasnya bagus. Untuk penilaian di tokonya pun juga udah dapet bintang yang bagus. Jadi ini bukan opini dari aku aja, tapi emang kebanyakan pada suka sama gamis-gamisnya ini. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke produk yang pertama. Untuk produk yang pertamanya ini, aku itu beli gamis balon gitu. Dia sesuai namanya, di lengannya itu dia berbentuk kayak balon tuh, semi balon menggelembung gitu. Terus buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama, pasti kalian tahu kalau aku itu beli gamis pasti pilih yang ada tali pinggangnya seperti ini, entah sabuk, tali pinggang ataupun karet pinggang. Karena dengan adanya itu tuh bisa ngebantu ngebentuk gamisnya. Jadi kalaupun gamisnya ini tuh kayak kebesaran, dia bisa ngebantu gamisnya ini tuh untuk nyesuaiin postur tubuh kita kayak itu. Dan untuk gamisnya tuh seperti ini. Mungkin kalau di sini kurang jelas, jadi nanti aku taruh fotonya di sini. Terus untuk modelnya ini super simple, tapi menurut aku bagus. Gamisnya ini bisa dipakai untuk keseharian, untuk keluar, hangout itu juga bisa. Terus untuk acara pun juga bisa, karena menurutku kalau gamis-gamis gitu dipakai untuk ke acara apa aja tuh menurut aku bagus gitu. Jadi udah sopan, tertutup tapi tetap feminim. Gamisnya ini di bagian depannya ini udah ada zipernya seperti ini. Jadi zipernya nanti sampai sini. Dengan adanya zipper ini jadi bisa busui friendly. Terus untuk bagian bawahnya ini tuh polosan aja sampai bawah seperti ini tuh. Dan di bagian belakangnya juga dia polosan aja seperti ini. Bagian lengannya dia kayak gini, dia di bagian tengah kayak ada semi balonnya gitu. Dan untuk semi balonnya ini dia itu kayak ada sedikit pleatscut gitu loh. Jadi di bagian potongannya tuh kayak ada lipatan kayak gini. Ini bagus banget, simple tapi bagus. Terus untuk di bagian lengannya, pergelangan tangan, dia udah dikasih dua kancing seperti ini. Dan untuk harga gamisnya ini tuh Rp46.990, masih affordable dan tentunya worth to buy banget dengan kualitas gamisnya. Untuk bahannya dia ini pakai bahan moskrip. Bahan moskripnya yang ini tuh adem, dia bukan bahan moskrip yang kaku panas gitu, tapi ini tuh bahan moskrip yang tebel dan adem. Terus untuk warna dust tippingnya ini dia kemungkinan agak sedikit rawang ya, tapi masih aman sih menurut aku. Asalkan kita pakai baju dalemannya itu enggak yang warna-warna ngejreng. Dan untuk penilaian di tokonya, gamisnya ini tuh dapat bintang 4,8. Jadi emang sebagus itu, bahannya juga bagus. Dan ini tuh ukurannya dia V2L. V2L-nya menurut aku dia V2L yang gede. Dengan lingkar dadanya ini sekitar 103 cm. Dan panjang gamisnya ini kurang lebih 133 cm. Oh iya, untuk gamisnya ini tuh di bagian roknya dia modelnya agak memayung gitu. Jadi di bagian bawah agak melebar. Pilihan warnanya juga lumayan banyak. Di sana ada warna putih, mocha, dust tippingnya ini. Terus ada warna hitam sama warna hijau botolnya. Jadi banyak banget pilihannya buat kalian. Kalian bisa bebas milih warna sesuai dengan kesukaan kalian. Dan juga bisa nambah koleksi gamis kalian dengan variasi warna yang lebih banyak lagi. Langsung aja kita lihat gimana gamisnya kalau lagi dipakai. Untuk gamis selanjutnya ini, aku beli gamis yang depannya itu ada bordiran bunga-bunganya gitu. Dan modelnya tuh seperti ini. Tuh, ini tuh cantik banget. Ini tuh kayak gemes banget gitu modelnya. Dia lebih ke Korean style ya, jadi kayak imut-imut gitu. Terus di bagian depannya dia seperti ini. Ini tuh full bordir, jadi dibordir langsung dengan bahan gamisnya.
bukan bordiran sendiri terus ditempel kayak gitu, bukan. Jadi ini bordirnya juga bagus ya. Ini tuh bordir yang super rapi gitu, bordirannya juga cantik. Terus yang paling penting nih, bordirannya itu beneran ngebentuk gitu loh. Kayak ini bunga, terus bunga kecil-kecil. Kan ada tuh beberapa bordiran yang asal bordir dan dia tuh enggak ngebentuk. Dan lagi-lagi ini gamisnya di bagian pinggangnya udah dikasih tali pinggang seperti ini. Aku suka banget dengan model gamis yang ada tali pinggangnya kayak gini. Untuk bagian lengannya dia seperti ini, dia juga semi balon, terus kayak ada sambungannya gitu di sini, sambungan bahan yang ada bordirannya. Ini modelnya tuh hampir 11-12 sama yang model pertama tadi. Karena aku beli gamisnya ini tuh di toko yang sama dengan gamis yang pertama tadi. Terus untuk di bagian pergelangan tangannya, ini juga udah dikasih kancing ya. Kalau yang ini dia dikasih kancing 3. Di bagian bahunya sini dia kayak ada ruffle-rufflenya gitu. Jadi modelnya hampir mirip kayak ini tuh, seperti ini. Dan ruffle-nya ini cuma di bagian depannya aja, karena di bagian belakangnya polosan tuh, polos sampai bawah. Dan gamisnya ini juga udah dikasih zipper di bagian belakang sini, jadi bisa mempermudah kita untuk pemakaian gamisnya. Untuk harga gamisnya ini Rp52.000, masih affordable dan masih worth to buy banget. Terus untuk penilaian dari aku sendiri, ini menurut aku 4,8 juga. Karena ini juga bagus, bahannya juga bagus. Gamisnya ini pakai bahan yang sama dengan gamis sebelumnya tadi, pakai bahan moskrip. Dan moskripnya ini juga enak kalau dipakai, dia dipegang kayak gini tuh kayak adem gitu, bukan moskrip yang tebel dan gerah, ini beneran bagus gitu. Terus untuk bahan moskripnya ini, yang warna grey-nya ini kalau dipakai dia nggak nerawang, jadi aman banget buat kita yang berhijab kayak gini. Ukuran gamisnya ini dia satu ukuran aja, dia fit to L dengan lingkar dada 103 cm dan panjang gamisnya kurang lebih 133 cm. Pilihan warnanya juga lumayan banyak. Di sana ada warna dusty pink, ada warna grey-nya ini, terus ada warna hitam, Milo, Choksu, Army, kunyit sama warna maroon. Selain kualitas bordirannya yang bagus, ini kualitas jahitannya juga bagus banget. Untuk modelnya dia juga real pick. Langsung aja kita lihat gimana gamisnya kalau lagi dipakai. Gamis selanjutnya, ini aku beli gamis perpaduan dengan tile polkadot. Jadi modelnya itu, dia di bagian depannya sini, dia udah ada zipernya. Jadi selain untuk mempermudah kita untuk pakai gamisnya, ini juga busui friendly. Terus untuk di bagian bahunya ini, dia juga ada ruffle-nya seperti ini, kanan sama kiri. Tapi untuk ruffle-nya ini, dia itu sedikit lebih simple daripada ruffle sebelumnya tadi. Kalau ruffle sebelumnya tadi tuh kayak lipatannya lebih banyak gitu. Model lengannya dia seperti ini tuh, dan di pergelangan tangannya dia udah full karet. Jadi ini wudu friendly. Terus lagi-lagi untuk gamisnya ini dia juga udah ada tali pinggangnya. Kalau untuk tali pinggangnya ini terserah kalian. Kalian lebih enak atau lebih suka mau ditaliin di depan ataupun di belakang. Jadi bebas banget, tergantung selera kalian. Di bagian bawahnya ini dia dikasih tile dot. Dan tilenya ini dia cuman untuk di bagian depannya aja, karena untuk bagian belakangnya tuh dia seperti ini. Dan untuk bagian paling ujungnya dia ini disambung lagi sama bahan moskripnya seperti ini. Jadi dia ruffle-ruffle gitu kayak gorden. Untuk gamis yang model ini harganya itu Rp54.000 aja, affordable banget dan masih worth to buy. Apalagi dengan penilaian di tokonya itu dia udah dapet bintang 4,7, jadi udah lumayan bagus banget. Dan bahannya ini juga lumayan enak, dia ini pakai bahan moskrip perpaduan sama tile polkadot. Bahan moskripnya ini juga kalau dipakai enak banget, dia nggak gerah, nggak panas. Dia bahan moskrip yang lumayan lembut dan halus gitu, bukan moskrip yang kaku. Selain itu, bahan moskripnya ini juga nggak nerawang, apalagi di warna mukanya ini, dia aman banget. Kalau untuk warna putih atau warna-warna cerah lainnya, aku kurang yakin dia bakalan rawang atau enggak. Yang pasti untuk warna yang ini aman banget dipakai, dia enggak nerawang. Ukurannya dia all size fit to L dengan lingkar dadanya ini kurang lebih 100 cm dan panjang gamisnya ini kurang lebih 135 cm. Varian warnanya di sana ada warna dusty pink, ada warna mukanya ini, terus warna choksu dan warna navy.
langsung aja kita lihat gimana gamisnya kalau lagi dipakai. Untuk produk selanjutnya, ini tuh aku beli dress, jadi ini dress satin gitu. Buat kita yang berjilbab, ini bisa banget dipakai dengan daleman kayak gini, kayak kaos-kaos gitu. Atau juga bisa dipakai ke meja putih, itu cantik banget. Untuk dress satinnya ini sebenarnya polosan aja ya, jadi kayak gini, ke bawah sampai bawah gitu. Panjang gitu modelnya. Dan untuk model ke bawahnya ini dia itu model duyung, jadi kayak memayung gitu dan bagus banget. Dan yang aku sukanya lagi untuk dress satinnya ini, dia itu di bagian tali bahunya ada kayak tools yang buat manjang pendekin talinya gitu loh. Jadi bisa banget kita sesuaiin dengan kebutuhan kita, kayak kita enaknya mau panjangnya seberapa itu bisa banget diatur. Harga dress satinnya ini super affordable. Kemarin aku beli seharga Rp47.040. Dan ini bahannya bagus banget, dia bahannya tebel, enggak nerawang sama sekali. Dan bahannya itu halus banget tuh, kayak gini. Dan yang pastinya bahannya ini juga jatuh, jadi kalau dipakai tuh bakalan cantik banget. Selain itu, untuk penilaian di tokonya, dressnya ini tuh juga udah dapet bintang 4,8, jadi nggak usah diraguin lagi, emang sebagus itu dengan harga se-affordable itu. Untuk bahan yang dipakai, dia ini pakai bahan full satin ya, dari tali sampai ke bawah itu dia bahannya full satin. Ukurannya ini muat M2L, jadi buat kalian yang biasanya pakai size M ataupun L ini masih muat. Dengan lingkar dadanya itu 86-96 cm, dan panjang dressnya ini kurang lebih 120 cm. Oh iya, karena dressnya ini kan dia nggak ada tali pinggangnya, sementara aku tuh suka kalau pakai dress yang ada tali pinggangnya, jadi aku beli sabuk di toko yang sama nih. Jadi nanti dipasangin aja, tapi aku kurang tahu ini bakalan bagus pakai sabuknya atau enggak. Jadi kita lihat nanti pas try on-nya. Untuk sabuknya ini kemarin aku belinya seharga 9.000-an aja. Jadi semurah itu, tapi kualitasnya bagus banget. Tuh seperti ini. Dressnya ini untuk warnanya di sana ada warna marun, ada warna hijau, hitamnya ini sama warna navy. Dan langsung aja kita lihat gimana dressnya aku lagi dipakai. Cukup di sini dulu untuk video aku hari ini. Semoga kalian suka sama gamis-gamisnya tadi, dan semoga kalian juga enjoy nonton video aku. Buat kalian yang tertarik dan ingin beli gamis-gamisnya tadi, udah aku cantumin linknya di bawah. Link pembelian di setiap produknya itu udah aku cantumin di deskripsi box, atau juga biasanya udah aku pin di komentar. Jadi kalian tinggal klik aja di situ link yang warna biru-biru, nanti kalian udah otomatis langsung dialihkan ke Shopee dan tinggal lanjut belanja seperti biasanya. Aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe channel aku di bawah, klik lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Di like dan juga di komen di bawah ya, kalian mau haul apa lagi di next video aku. Terima kasih.